Di video ini, saya akan membahas persyaratan apa saja yang harus dilakukan jika Anda ingin mendapatkan bonus saham IPKR hingga senilai $1.000. Bagi teman-teman yang malas menggunakan VPN setiap kali mengakses Interactive Brokers, bisa menggunakan URL .au atau .sk. Ada beberapa URL yang bisa teman-teman temukan di websitenya Interactive Brokers. Saya biasanya menggunakan URL australia.au. Khusus untuk proses pendaftaran, agar aman, tetap gunakan VPN dahulu dan gunakan link saya di deskripsi, karena link referral saya masih ke interactivebrokers.com. Nanti setelah pendaftaran lengkap, baru teman-teman bisa akses tanpa menggunakan VPN menggunakan URL yang .au. Buat yang ingin mempelajari Interactive Brokers, bisa cek playlist saya. Di situ review cara daftar, cara deposit dan withdraw bisa dipelajari lebih lanjut. Disclaimer, video ini bukan rekomendasi untuk mendaftar di broker manapun. Saya hanya berbagi informasi khusus bagi teman-teman yang sedang mencari broker untuk membeli saham luar negeri. Risiko dan segala masalah yang mungkin timbul di kemudian hari bukan merupakan tanggung jawab saya. IPKR adalah kode saham dari Interactive Brokers. Mereka sudah IPO di Nasdaq sejak Mei 2007 yang lalu. Saat ini IPKR diperdagangkan di kisaran harga $86. Kalau kita cek sekilas, memang saham IPKR kinerjanya sangat baik, di mana revenue, net income, dan profit margin semuanya mengalami pertumbuhan di tahun 2022 yang lalu. Sedangkan sahamnya sendiri dari awal tahun sudah naik 21% sendiri, salah satu saham yang perform tahun ini. Langkah pertama adalah gunakan link referral saya di deskripsi untuk melakukan pendaftaran. Jika sudah terlanjur daftar tanpa referral, bisa coba gunakan data keluarga atau saudara untuk mendaftar akun baru. Prinsipnya satu nama hanya untuk satu referral. Nanti bonus tersebut bisa ditransfer antar akun. Setiap deposit $100, Anda akan mendapatkan bonus saham IPKR senilai $1. Selama award period, IPKR akan menghitung net deposit atau jumlah deposit dikurangi jumlah withdraw untuk mengkalkulasi jumlah saham yang berhak Anda dapatkan. Net deposit bisa dilihat di bagian portfolio analyst di bagian report. Saya sendiri akan mendapatkan bonus $200 per investor yang menggunakan link referral saya dan melakukan deposit minimal $10.000 dalam 30 hari sejak pendaftaran dan menjaga net deposit ini setidaknya dalam setahun. Teman-teman tidak perlu deposit sebanyak ini dan tidak wajib ya. Video ini saya buat agar teman-teman bisa mendapatkan bonus saham IPKR. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari link referral saya. Jumlah bonus untuk saya juga hanya terbatas untuk 15 pendaftar dalam 1 tahun dan maksimal 30 pendaftar. Sedangkan tidak ada batasan bagi pendaftar baru yang menggunakan link referral saya untuk bonus saham IPKR. Selama award period selama 1 tahun sejak deposit pertama, jumlah bonus saham IPKR akan menyesuaikan aktivitas deposit dan withdraw atau net deposit Anda. Selama periode ini, Anda bisa melihat progres akumulasi bonus saham melalui welcome share balance di akun masing-masing. Semakin besar deposit, maka semakin banyak saham IPKR yang bisa didapatkan. Dana yang didepositkan bisa digunakan untuk membeli saham karena net deposit hanya selisih dari uang masuk dan uang keluar dari akun. Rumus bonus saham adalah jumlah deposit dikali 0,01 dibagi harga penutupan saham IPKR pada hari deposit masuk. Misalnya jika Anda deposit $10.000 dan pada penutupan hari yang sama saham IPKR ditutup di harga $50, maka Anda akan mendapatkan 2 lembar, $10.000 dikali 0,01 dibagi $50. Jika Anda melakukan withdraw, maka jumlah saham IPKR yang telah didapatkan sebelumnya juga akan berkurang. Jadi simpelnya, jangan melakukan withdraw setidaknya setahun setelah deposit pertama. Ini adalah contoh simulasi perhitungannya. Pada hari pertama deposit, Anda deposit $10.000. Berarti Anda berhak mendapatkan saham IPKR senilai $100. Jika pada hari itu saham IPKR ditutup di harga $50, maka Anda akan mendapatkan 2 lembar saham IPKR. Jika besoknya Anda melakukan withdraw sebesar $5.000, maka value bonus akan dikurangi $50 atau saham IPKR di hari sebelumnya akan dikurangi 1 lembar. Jika Anda deposit lagi $40.000 di hari ketiga, maka Anda akan dikreditkan kembali saham IPKR senilai $400. Jika pada hari tersebut saham IPKR ditutup di harga $40, maka Anda berhak mendapatkan tambahan 10 lembar. Jika besoknya Anda withdraw lagi $30.000, maka total bonus saham akan dikurangi senilai $300, atau jika dikonversi menjadi minus 7,33 lembar. Selama periode ini, total akumulasi bonus saham IPKR Anda akan menjadi 3,67 lembar.
Ingat ya, maksimal bonus yang bisa Anda terima adalah $1,000. Oke, semoga video ini bisa memperjelas syarat dan ketentuan bonus saham IBKR sehingga teman-teman dapat memaksimalkan link referral dari saya. Semua video mengenai interaktif brokers bisa teman-teman lihat di playlist channel ini. What?